Fahaqiqatuhu isbatu rabati bain amrin wa amrin. Kamil, Kamil. Iya, Dek. Dah terasa, Dik? Belum puasa yang besok, toh? Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan, Dik, bisa Ki bertemu besok sama bulan puasa Ramadan. Iya, sih. Amin. Oh, iya. Bagaimana puasa, Kak? Makan, Ki? Iya. Selesai, Mika? Alhamdulillah. Selesai, Mi, dong. Kamil, kutanya, Ki, ya. Biasa, orang rajin. Saya itu Kamil. Kalau sudah mi lebaran, langsung kubayar satu kodokku. Lihat kan Tommy juga sunnah Syawal. Enak toh. Satu kali kak puasa, lepas satu kodokku, dapatkan juga puasa pahala sunnah. Begitu kak O. Sekali mendayung, 2-30 terlentang. Begitu kak O. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bincang-bincang apa ini? Kenapa sih kan? Edilah, mangke. Makan ke. Minum ke. Mumpung ini dalam diharamkan. Besok siang itu diharamkan. Terima kasih, tapi masalahnya puasa gak sekarang. Hah? Puasa ke? Puasa apa ke Dila? Itu kan kok hari syakun sekarang. Haram orang puasa sekarang. Rajin sekali tendi apa puasa apa memang kisah? Biasa puasa kodok kak sekarang. Tapi kok masalahnya kodok itu masih ada dua. Kalau selesai mi hari ini satu sih, kalau satu jadi mana itu rasa kodok masih ada satu. Pokoknya besok orang. Ah, ini masalah tadi lah sudah nasinggung oleh beberapa ulama fikih. Tapi kita tahu ini ku bawa. Kita Kamil, kita fikir dulu toh. Coba cari Ki masalahnya Dila ini. Nah, ini masalah tak Dila. Ada di sini dalam Taqriratus Sadidah pada halaman 455. Yakni aqsamul iftari bi'tibari ma yalzamu bisababihi arba'atun. Yang pertama, ma yalzamu fihi al-qada'u wal fidyatu itsnani. Ada dua. Salah satunya itu yang disinggung, yaitu al-iftaru ma'a ta'khiril qada'i, qada'i ma'a imkanihi hatta ata ramadanun akhir bi ghairi udhri. Kalau ada orang yang mengakhirkan qada'nya hingga masuk bulan puasa Ramadan selanjutnya, kemudian tidak ada di uzurnya, nah, seperti kasus tak? Ada uzur tak kah? Tidak ada. Maka dia wajib membayar fidyah, juga wajib mengkodok puasanya. Ya juga harus dijangkit tunda-tunda lagi ini sampai tidak dapat tahun depannya lagi. Karena kapan ditunda-tunda, fidyahnya ini akan dua kali lipat. Nah, jadi jangan ditunda-tunda puasanya, langsung kodok nanti ya. Oke. Oh. Jadi kalau ada uzurnya Kamil, bagaimana mi? Kalau ada uzurnya disebutkan juga di sini. Kalau ada uzurnya seperti sakit terus selama satu tahun penuh, nah, maka dia itu wajib mengkodok saja dan fit dia tidak wajib. Oh, tidak wajib jadi. Yeah. Oh, jadi kalau misal Kamil tahun kemarin satu kodokku toh tidak sempat kubayar. Tapi Ramadan kali ini langsung dua kodokku. Berarti sudah lebaran apa langsung tiga po anuku kodokku? Iya, tiga kodok otak. Tetap dibayar, Di. Iye. Terus kalau tidak kubayar-bayar puasaku, itu fidyaku berlipat ganda terus setiap tahun. Iya, kalau tidak dibayar-bayar, maka setiap tahunnya itu akan menjadi sesuai tahunnya. Kalau 5 tahun tidak dibayar-bayar, maka 5 kali lipat itu. Ide, tidak enak pula kalau diakhirkan pas Ramadan tadi. Jangan memang diakhirkan. Ya berdosa, Ki juga. Iya, berdosa di. Oh, iya, itu di. Iya. Alhamdulillah, ada bulan lagi dapat ilmu. Ya, makasih balik kamar di. Ya, jadi kamar mini di. Nih, jangan lagi ulang-ulangi dila begitu. Iya. Kayak saya maki dila ikuti maka saya itu perang rajin. Kalau sudah mi lebaran, kukodotomi pas aku, kunatkan Tommy juga sunnah Syawal.